Tabi kun. Ya kun. Salam Fransiskus. Berjiwa besar. Selamat pagi suster, bapak, ibu guru dan keluarga Fransipa. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Sebelum itu, marilah kita mendengarkan lagu pujian. Datang seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, perintah manakah yang paling utama? Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tetap sekali guru benar, katamu itu bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memegang, mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jauh lebih utama daripada semua kurban, karena dan kurban lain. Melihat bahwa orang itu menjawab dengan bijaksana, Yesus berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Lalu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan hari ini, dalam kehidupan orang memerlukan norma-norma hidup yang menjadi pegangan pagar-pagar supaya hidup baik. Ada godaan golden rule atau hukum emas yang berlaku bagi semua agama dan manusia, yaitu kasihilah Allah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Serta kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah perintah yang harus dilakukan oleh manusia sebagai ciptaan Allah. Sebagai orang Katolik, kita harus melakukan hukum emas ini secara ikhlas sebagai yang mengikuti Yesus. Sebab inilah yang membedakan kita dengan orang lain dalam menaati dan melaksanakan hukum emas ini.
Sebagai orang yang dipercaya dan mengikuti Yesus, kita melaksanakan hukum Mas ini seperti Kristus sendiri melakukannya. Kita harus mengasihi sesama sampai dengan mengasihi dan mendoakan mereka. Melupai dan menyakiti kita. Kita harus bisa mengampuni yang bersalah kepada kita tanpa batas. Mencintai sesama harus bisa menjadi pelayanan dan pengorbanan untuk sesama. Bapak, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang kau berikan hari ini. Kami mohon, rangilah akal budi kami, supaya kita memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini, memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapak, dampingilah dalam belajar ini. Amin. Tante Francis Asisi, doakanlah kami. Amin. Dan Bapak dan Putra berkudus. Amin. Terima kasih telah mengikuti doa pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Dadah!